Telepon aku iki pe tok. Iki sing pesen ki siji gubernur. Loro kowe digawe ongkir. Ten halah kowe kongkonan wonge meterke anggo ojek lah mbok opahi malah iso. Ketekan wonge Pak Gubernur ditambahi malah ngono. Tidak perlu tepuk tangan. Tidak ada sepeda di sini. Oke, enggak perlu. Dari mana nih? Yang belum divaksin racun? Yang divaksin baru sekali? Nunggu booster, Pak. Yang dua kali? Belum ketiga. Yang ketiga? Belum. Bapak-Ibu ada yang gak punya handphone gak? Yang gak punya handphone ada gak? Gak ada ya? Hah? Wongon jaluan. Pertanyaannya itu gampang, ada gak yang gak punya handphone? Gak ada ya pasti. Ada gak yang handphonenya dua? Angkat tangan. Tuh, oke, dua. Ada gak yang handphonenya tiga? Ada gak? Empat? Ada bu ya? Tiga atau empat bu? Tiga ya? Empat! Sampean tuh orang sibuk atau bakul handphone bu? Saya itu punya paparan. Kamera yang ikut di daring yang mana? Itu? Mas? Mana? Ini? Oh cilik mana? Ini digital racet dong gue kelip-kelip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang tahu digital itu apa? Acung. Mis GS, ngatung. Siapa yang tahu digital itu apa? Bebas rasa wedi. Ayo. Apa, Mas? Virtual. Oke, betul. Sakarepe. Apa nih? Siapa yang tahu digital? Yang penting kok paham. Siapa yang tidak tahu digital? Ngajeng. Ya itu jujur wae, ayo. Oh, enggak tahu. Sik toh. Lho sing liyane iki apa? Banyak apa? Nyebut aku ya kelayaku. Itu Pak Ari. Ini orang Jawa Tengah ini memang ya kayak gitu-itu. Pak Ari, Pak Wit, Bu Umi ini sudah hadir semuanya di sini teman-teman ya dari kabupaten kota dan para pelaku. Sekali lagi saya tanya tapi harus jujur ini. Saya khawatir jenengan kumpul di sini itu meneng wae ning ora mudem. Lah sampean kentak-entake wektu toh? Kecuali untuk honor lho ya. Siapa yang tahu digital, ngacung? Setelah itu, apa bu? Apa? Ya Allah, angel banget tuh ngepek Google, weh. Sumpah ngepek Google, iya kan? Iya. Dari kata Yunani digit, dulu di Google ya? Iya toh? Iya toh? Iya. Alah lihat di Google ora apa-apa. Ayo siapa lagi tahu digital tahu apa Mbak? Modernisasi pembayaran dibentuk digital. Betul. Pintar-pintar banget ya. Sekolahin nang ngendi nih sih? Siapa lagi yang tahu digital tahu apa Mbak? Fasilitas yang menggunakan teknologi. Teknologi ya, kira-kira cerdik ya. Teknologi apa Mbak? Teknologi internet. Oke. Ora apa-apa. Ayo, mau sing ngacung. Napa, Bu? Hah? Dia mengadakan kemajuan.
Oh, mengantarkan kita ke kemajuan. Cilaka mboten jenengan. Wes pokoke digital iki ngono. Digital niku napa to? Digital niku rene komputer ngoten mawon. Komputer. Nek dhisik tanda tangane ngene iki, orek-orek ngoten to. Sakniki tanda tangan nganggo digital iki yo nek sing bentuke kaya ngono, nek sing bentuke ming angka-angka tadi digit to. Are ngepek Google, sampeyan tuh golek nang Google wis iso kok. Digital niku napa Mbah Google? Metu nang ngono. Rasa izin. Wong kula nek ora yo tekon. Alat ini kenapa saya tanya pada Bapak Ibu? Karena inilah yang kemudian akan membantu panjenengan menjangkau apapun. Ayo. Jaman dhisik sampean arep komunikasi rombae nganggo apa? Surat paling. Kuwi wis sampean ngelemprangko nganggo idu to? Nggih, mboten? Alah wis tuwa berarti sampean. Ya enggak? Digital. Dulu belum digital. Wis tahu, ada enggak yang YouTuber di sini? Terus pernah dibayar? Sampean, Mas? Oh, iki. Penampilan YouTuber iki. Oh, ada. Hah? Enggak piye pokoknya. Boleh ditampilin enggak YouTube saya? Oh, boleh. YouTube-nya apa, Mas? Risiko Noda. Tentang gue, Pak. Road bike. Wah, sama kita. Madam-madam. Terus aku kok bayar. Ya, boleh. Nanti bisa collab. Terus piye? Di YouTube sampean pernah dapat duit? Alhamdulillah sudah. Saya rungokke, ngatek Mas, untuk dia tak cetho. Oh, tapi belum banyak baru sedikit. Kok saya aku ratekon. Gue begitu arep dijalui muni belum banyak. Nah, muni banyak jalui cetril. Wis. Ya, sampean belum banyak. Ya. Pernah dapat duit berapa dari YouTube? Kan saya baru mulai setahun kemarin. Setahun. Sampai sekarang ini total baru 1, berapa gitu. 1,8 sekian miliar ya. Luar amin, biasa. Amin. Kok amin ini 1,8 miliar atau tidak kok amin? Oh, jenengan bilang 1,8 miliar saya amin ini. Bukan lho. Ora enak Mas rekening kok amin rekening iki. Rupiahnya berapa? 1,8 juta. Oh, juta. Oh, enggak apa-apa. Nah, tak doakan semoga 1,8 miliar baru amin gitu loh Mas. Oke ya. Gimana Mas? Ibu-ibu diajari gimana caranya biar sampean bisa dapat duit. Itu kan ono administrasinya kayak lho Mas. Ya, nanti dapat surat dulu. Jadi disurati Bu. Ya. Jadi dari pertama kita buat dulu, buat akun. Bla 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 dari email gampang. Terus habis itu banyak tutornya di YouTube kali Ibu-ibu. Bisa browsing. Browsing di YouTube. Ya. Nah, nanti kalau udah kita harus rajin upload konten. Terus. Nah, nanti ya sekarang YouTube agak susah, ada syarat-syaratnya. Jadi ada namanya durasi yang harus dicapai sekitar 1000 jam. Yeah. Harus ada yang nonton itu 1000 jam baru teman-teman atau bapak ibu bisa dapat duit. Sehingga ini siapa Mas duit? Nah, kalau duitnya itu nanti ada iklan. Seumpamanya iklannya Lifeboy atau apa. Lifeboy itu daftar ke YouTube dulu. Yeah. Daftar ke YouTube, YouTube proses. Kira-kira iklannya cocok enggak, sesuai enggak. Nah, nanti kita sebagai konten kreator, nanti kita juga bisa milih iklan yang edukatif, ora sasae kayak iklan apa Binomo atau yang lain-lain sing ya. Terus syaratnya apa Mas? Syaratnya iki mau ben wong entuk sudah punya akun, terus daftar ben ada jam tayang itu. Jam tayangnya harus 1000 sama subscriber. Administrasinya apa? Administrasinya ada gratis. Ya kan daftar sih. Oh iya daftar. Yang daftar, daftarin. Sini lho Mas cerita monetis gitu Mas. Oh iya. Sorry. Kita YouTuber, sorry. Sama Pak? Sama ya subscribermu piro? Oh sedikit Pak. Baru 2000. Hah? Baru 2000. Asem aku 1 juta. Ini enggak sombong loh ya, sorry nih. Orang saya dikepulai wong orang tak bagi. Ya. Jadi daftar ya, di monetize gitu istilahnya ya. Nanti ngisi, kasih nomor rekening gitu ya. Nomor rekening, terus nanti nunggu beberapa bulan biasanya ada surat dari YouTube. Biasanya kalau lama kita datang ke pos atau bisa dikirim ke rumah biasanya. Nah, di situ nanti ada nomor PIN. Nomor PIN. Nah, nanti PIN-nya itu harus diketik lagi di akun YouTube kita biar dimonetize.
Monetisasi. Monetisasi. Yes. Terus habis itu baru dapat uang, baru iklan muncul. Nah, muncul jedul. Jedul. Kita buka YouTube. Jedul. Tapi jangan di skip. Skip. Ya, nek di skip ya enggak apa-apa, dapat dikit kalau di skip. Oke. Kalau mendapat. Paham toh? Wes entuk pin berarti entuk dit. Tepuk tangan. Iya. Total penduduk kita kira-kira 276,3. Itu hampir 100%. Oh, hampir. Itu ternyata sudah melek internet. Karena Kominfo itu wah yayaan. Pak desa sampai ujung gunung gitu ya, Pak. Internet masuk desa dulu. Wah, banyak sekali. Dan di Jateng itu dari 37 kurang lebih jumlah penduduk kita 26,5 itu sudah menggunakan internet. Kita kalau enggak salah nomor 2 setelah Jabar. Mayan menggunakan jenengan-jenengan itu yang punya akun Facebook ngacung. Facebook. Sing dua orang ngacunge. Galak itu tutupi, ya. Itu sebagian besar punya IG. Punya IG ya. TikTok. Wih. Kowe iki apa to mbak kon duwe terus iki jane. YouTube. Alih ya Allah, jangan duwe kabeh ya. Ternyata punya semua. Twitter. Alah, dan duwe kabeh. Jadi sebenarnya sudah melek. Sudah melek. Tinggal jenengan akan manfaatkan buat apa? Next. Problemnya adalah marketing dan pemasaran. Satu lagi kalau ada. Ini masalah itu, rumah tangga jangan dibawa ke sini lo ya. Apa, Bu? Saya belakang dulu apa? Apa? Lokasi tempat usahanya. Lokasi tempat usaha. Wah, ini kuno. Digital lokasi. Digital itu IP. Ngoten nggih, Pak? IP itu apa ya, Pak? Wis pokoknya lokasi nang nggone digital kuwi. Jenengan apa, Bu Tuti? Ya yu Endang Tuti. Waginah tu giem. Apa Sri ya? Napa? SDM. Apa SDM ora cocok? Sumber daya manusia. Lha yo ngopo sak masalahmu sumber daya jenengan dodolan apa coba? Saya homeset. Hah? Homeset. Homeset niku napa? Homeset itu spray bed cover. Oh, alah niku lemek to. Nggih. Lemek bantal, lemek kasur ya home. Oh. Ini aku cara Inggrisnya homeset ya, yes. Aku wah ini ilmu baru bahasa homeset, nge. Nge, kenapa saya? Dengan jahit cewek. Saya punya penjahit. Punya penjahit. Iya. Jadi produksi sendiri. Iya, produksi. Merknya apa? Gimana Pak? Merknya. Adi Collection. Adi Collection, wuhuhu. Tapi kan saya perkenalkan nama saya Pak, nama saya Dwi Margiati bukan Tuti. Dwi Margiati dua jalan menuju sehati. Sing tekan ini siapa? Lah. Wong aku ora tekono jenenge sapa? Ya wis rapa Bu Mardiyati. Homeset. Terus ya. Jualnya kemana? Sementara kalau di marketplace di Facebook sama kalau di Shopee saya sudah masuk tapi belum laku Pak karena belum persaingan laku. Harga. Sabar sok ngono ki ya. Kira-kira kok belum laku kenapa? Itu SDM Pak. Lha opo SDM ki maksudnya mu SDM SDM. SDM ki sapa Sudomo apa sapa? Begini. Saya itu apa ya masalah UKM UMKM itu pada dasarnya kan ngabei Pak. Nah, kesulitannya kan di situ SDM. Lah ya apa SDM ngeten? Sumber daya manusianya itu kayak saya ini secara harus apa upload sendiri, harus foto sendiri seperti. Nah, kesulitannya di situ. Istilahnya admin ya, Pak. Oh butuh admin. Yeah, oh admin ke SDM toh. Ilmu lagi. Butuh itu. Yeah. Jenengan sagat ngupload DW. Sementara sendiri semua Pak. Sementara sendiri semua. Kenapa? Kecuali jahit. Hah? Kecuali jahit. Jahit sendiri. Kecuali jahit. Oh jahitnya orang lain. Yeah. Lainnya upload sendiri. Iya. Ya wes bener lah selayanin jahit sampean ngopong nyambut gawe. Amen mau metenteng wae nangono ya ora iso to. Sampean ngupload. Maka sing kene tukang jahit, sing desain sinten? Gimana? Yang desain sarung bantal iki lho, spray ini. Oh, pabrik, Pak. Saya cuma motong. Oh, sampean motong tok? Iya. Ora kreatif.
Ya ora apa-apa. Tapi semulai saka motong se enek penjahite enek gitu. Tinggal sampean carane dodol to. Nggih. SDM. Loh hilang neh yo. Maka kolaborasi Bu, kolaborasi siji. Misalnya napa yo jahit. Ya. Si Wagiem jahit. Ya ora. Terus kemudian Bella desain. Bella. Salsa Bella. Ku jeneng sing ombyokan dhisik jaman dhisik Salsa Bella desain. Nek tuh ginah desain kan kita ya rasip ya. Nanti yang Bella desain. Ngoten lho, Bu. Terus Mince lain lah. Dia yang upload gitu. Terus mengelola niku admin. Masukin mungkin ke mana tadi Shopee, ke Tokped, ke Beli-Beli gitu. Ke Bukalapak. Kolaborasi, Bu. Jenengan golek tim. Golek konco. Jangan sendiri. Dodolan dewe-dewe tiba apa yo mbok jadi satu. Lanjut, tak kayak contoh nih, lanjut. Nah, di tempat ini kita bisa latihan, ya. Nenang kamera rambutku kok putih kan, suka mburi kayak. Emang putih, Pak. Oh iya, kayaknya aku udah tau dulu, anu ya, gidrok gue. Nangkainya gitu. Itu kayak tau gidroknya. Nih, contoh Bu. Ini Heterospace yang di Solo, ya, waktu itu. Kita undang. Ternyata anak-anak yang nongkrong-nongkrong ini seluruh Indonesia. Saya membuat hetero for startup. Pokoknya saya tidak ngerti nih, artinya podo aku tidak ngerti jadi. Kira-kira wong sing lagi berusaha membuat usaha baru, kita kumpulin. Kita lomba, kita nilai hasilnya ini. Dan mereka bertanya sama. Pak Ganjar gak bisa jualan. Iya, karena jualannya ngenteni event. Ini tadi loh. Mbak Yayu, ya apa ngenteni event? Aja. Jualannya anu Pak ke teman-teman, Pak tetangga, ya ora. Sing ladang akeh. Ora tanggane doyan to madang gitu. Maka jenengan mesti punya pikiran, aku harus menjual jauh ke sana. Sehingga di Kota Tegal, Bu, saya pernah ngobrol, "Pak Ganjar, saya ini anu Pak, jualan ayam geprek." "Oke, enak enggak?" Sambelnya enak. "Berapa penjualanmu secara selama Covid ini? Tertinggi. Tertinggi berapa?" 22 paket. Sehari. Lemes tau sih. Hanya 22 box sehari. Mas, pecah rekor mas. Hari ini saya pesen 30 box. Tolong dari Kota Tegal dikirim ke Puri Gedeh di Semarang itu. Wah, saya gak melayani sampai Semarang Pak. Karena saya di Tegal saja. Doyan Detra, aku yang ngono. Tambahi ongkir. Loh, kurang apa? Wah gak bisa Pak, gak bisa, pokoknya saya hanya mau di Tegal. Dodolan murah payu bro. Kenapa saya begitu? Saya coba stimulus anak itu. Cepet beli. Wah akhirnya Bu Emma dinas koperasi ngamuk-ngamuk. Tapi kalau aku ini beda goblok menuh. Ini yang pesen ke si gubernur. Loro aku dikai ongkir. Hal aku ini kongkonan uangnya. Ngeternya nggak ojek lah, nggak opahnya malah iso. Ketika nunggu Pak Gubernur ditambahi malah ngono. Sing wingi lho, sing wingi ora sing wingi. Saya nggak, itu aku hanya cerita aja kemarin. Ngawas ya, ora saya ini. Nah, ini terjadi. Maka anak itu tidak siap untuk menembus batas itu. Jenengan harus menembus batas. Maka jualan di medsos itu harus ke marketplace tadi ya Bu ya. Harus. Nah lanjut, ini tak kumpulin, lanjut mas. Nah ini contoh-contoh, ruang online digital, ya UMKM makan minum. Kami punya aplikasi Blangkon, Anda boleh jualan ke aplikasi Blangkon, silakan di download. APBD kita 40% kita dorong, ya. Terus kemudian mereka jualan di sana. Ada UMKM Virtual Expo, kami udah jualan tiap tahun, bahkan kita udah sampai ke ASEAN. Bahkan terakhir kita kemarin ngirim ke Jepang. Sudah repeat order. Ini ya. Edisi ini sudah banyak. Terus kemudian promosi produk, pelatihan marketing online. Nah, pelatihannya marketing online. Jenengan nek marketing online, piye carane on board. Piye to carane mau ketemu, kita kumpulkan. Di Solo ada Shopee. Learning center di sana. Ya, di Semarang ada, saya sudah kerjasama. Dari Singapura datang Pak. Tokopedia udah ketemu saya, Beli-Beli udah ketemu saya, Bukalapak udah ketemu saya, Facebook udah ketemu saya. Dia bantu saya dan gratis Pak.
saya tuh nek ngono ki rada pelit. Nek arep bantu-bantu bro rasa tekon-tekon ngono terus akhirnya ngono. Oh, ini gratis apa? Eh kene gendang cepet ngono. Terus kemudian ngelatih. Dan itu latihannya berapa lama? Enggak lebih dari 2 jam. Bapak Ibu, enggak lebih dari 2 jam. Jenengan hari dilatih pulang wis dadi termasuk packaging. Pengepakan. Sampeyan dodolan marning gitu ya. Dibungkus dikareti. Karete lho. Karete bekas kucirane sampeyan gitu. Nganggo rafia. Enggak. Apa? Mulane kuwi gak ono katutan rambut meneh gitu toh. Jadi dari apa itu, dari proses itu kemudian dibuat bagus. Didesainkan bagus, konsultansi. Setelah selesai, kalau pelatihan packaging di provinsi itu, satu orang dikasih gratisan 100 pak. Ya, tak modali 100 pak dodolan. Ini online, latihan di Jogo. Pernah pak hari kejadian pak? Begitu kita latih pak. Kan dituliskan pak, di situ dituliskan nomor telepon, nomor WA. Ternyata dilihat itu yang tertarik itu orang Eropa. Maka dia pesen satu WA pakai bahasa Inggris. Handphone itu dibuang malah wedi ora iso jawab. Ngadmin tadi itu loh, ngadmin tadi. Kedua, ditelepon pak. Ditelepon. Is it Mrs. Yayu? Wah gitu. Dia mau pesen, malah dipateni. Aku ditelepon London. Rais do tuku malah ora dipercaya toh. Maka saya bilang, kalau enggak bisa ngadmin, suruh ngadminin orang. Ada staff admin atau jenengan jualan di marketplace. Maka setelah itu kejadian kondisi seperti itu, ayo mas, mbak. Nah, lanjut. Nah, lapak Ganjar ini kemudian saya dorong. Awalnya karena banyak terkena pandemi, mereka enggak bisa jualan, miso-miso sambil dino gubernur itu naik-naik. Bumi, pripun iki bumi. Jenengan jadi bupati nggih pripun nggih mikir ke kula ngono. Dipisu-pisui kabeh. Rumangsane bupati ini karo gubernur ora stres ngono apa? Nguantik uwanen ngene ora stres piye gitu kan. Ngono. Terus kemudian kita buat dengan edisi, pomo ini edisi kaos oblong. Hari ini saya buat kaos kampanye selama Covid, nyedak keplak. Apa kuwi? Niku physical distancing bahasa Inggris e. Physical distancing niku bahasa Inggris sampean ora mudeng, aku ya ora mudeng. Tak basake Jawa nyedak keplak ngono. Dadi mriyato. Ngono to. Kaos ini dibeli di Singapura, dibeli di Hong Kong, dibeli di Belanda, dibeli di Australia. Gitu. Bukan saya cuma desain aja. Saya punya ide di desain. Terus mereka teman-teman jualan. Dan lapak Ganjar saya itu setiap hari Minggu jualan saya di IG saya. Itu udah 68 kali. Dan sudah 2.544 peserta sekarang menjadi database saya. Ini yang saya cari, saya tarik menjadi kebijakan publik. Apakah nanti marketingnya kesulitan, packagingnya kesulitan. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti mau latihan bagaimana caranya packaging termasuk digital packaging itu motret. Produknya jenengan kudu dipoto sing apik pencahayaannya. Sehingga pas itu ditaruh di online, niku ndelok, iki apik. Kesan pertama harus menggoda. Gitu. Ini yang ada, ya. Kue lebaran macam-macam itu. Ya, macam-macam kita sampaikan. Ini sebenarnya untuk mendorong aja. Lanjut. Maka kalau ini semuanya sudah, apa yang bisa disampaikan kalau perlu kita dorong? Maka saya punya kredit untuk ibu-ibu di pasar. Suku bunganya rendah. Kredit milenial, suku bunganya hanya 2% setahun. Kenapa ini kita dorong? Agar kemudian Bapak-Ibu akses modal tadi bisa, marketing bisa jalan, packaging bisa jalan, dan jenengan punya SDM, ngadmin, punya SDM ngadmin di sana. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka mudah-mudahan manfaat. Izin ya Bapak Ibu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tenuan-tenuan ya.